Iya, aku sih sebagai warga negara yang baik kalau diperlukan disuruh memberikan keterangan anytime, karena kita tidak pernah bersalah, tidak pernah melanggar hukum, jadi nggak ada masalah. Tapi kan semua sudah dipasrahkan sama kuasa hukumku Pak Arman, jadi mungkin tindak lanjutnya semua udah diurus Pak Arman. Kalau aku pribadi, Allah saja memaafkan, aku sudah maafkan. Tetapi please, ya untuk travel ini kembalikan uang jamaah. Ya Allah, Anda ini benar-benar na'udzubillah kalau benar-benar ini terjadi demikian adanya. Tapi kalau sudah tersangka, artinya pihak kepolisian Republik Indonesia pun sudah menelisik lebih dalam barangkali ya, bahwa uang jamaah memang banyak yang tidak diberangkatkan kan, nggak tahu dipakai untuk apa, itu bukan urusanku. Kemarin kan sebagai warga negara yang baik, tentunya aku juga tidak pernah mangkir. Aku selalu dikait-kaitkan dengan kasus di negeri ini ya. Dulu ke Bareskrim, sekarang ke Bareskrim. Tapi tidak pernah ada yang terbukti secara signifikan, karena aku memang tidak pernah terkait dengan apapun, terlebih dengan yang bersangkutan ini, kasus yang ada. Aku kan hanya umroh dengan keluarga, kemudian juga yang kerjasama adalah Rani, tidak ada yang namanya endorse mengendorse gitu ya. Tetapi kan aku sedih gitu, aku marah, aku berhak marah karena aku membayar. Kecuali aku benar-benar free, semua sekeluarga tidak ada yang membayar, boleh silahkan beritanya seperti itu gitu yo. Nah jadi artinya yang namanya endorsement itu pemirsa adalah betul-betul semuanya A sampai Z, semuanya difasilitasi dan free. Kalau aku kan membayar, jadi aku marah kemarin waktu keluar dari Bareskrim.